The handsome couple boss. Bila anda buat bisnes, buat satu. Test, test. Test mic, test. Selamat datang, selamat datang. Tap tap screen dulu. Share di grup Telegram, di Facebook anda. Salam Adi. Sekarang kita berada di Gopeng Perak di Kelly Castle. Jom kita masuk. Ini di luar, Kelly Castle. Dia ada kedai makan. So inilah dia Kelly Castle yang famous tu. Tiket lah. Oh, kat dalam beg aku ke? Waalaikumsalam. Abang Zul, salam. Terima kasih hati ya. So saya sekarang berada di Kelly Castle. Kalau dapat masuk malam best ni. Sekejap lagi saya pergi tanyalah management macam mana kan. Cuaca panas sih. Ah, ambil gambar dulu. Ah, kak ni ambil gambar. Buka mas lah. Ya. Waalaikumsalam. SDDM Crocs. Gambar apa tu? Apa? Kena bayar RM5. Ya betul. Apa sahaja kena bayar Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahabat daripada JB tadi. SDDM. Kita jalan-jalan kat Kelly Castle. Apa
Salam dari Kampar. Waalaikumsalam. Sejak PKP dah lama tak jalan ke situ. Oh, ya ke? Oh, ni dah boleh lah kalau nak jalan kat Kelly Castle ni. Ya. Oh, ni dia. Dekat Batu Baja Perak. Kelly Castle merupakan bangunan bersejarah. Ini bangunan bersejarah lah. Yang dibina oleh seorang jurutera awam dari Scotland. Nama dia pun William Castle. William Castle Diana dan Kelly Castle. Pada tahun 1910 sekarang dah 2021. Banyak tahun tu. Cari Abang Zam. Situ Abang Zam pernah uji nyali dia bawah tanah. Oh, dia punya wine cellar Okey. Jadi kita try masuk So saya pergi malam lah bos, seram. Itulah jadi saya nak try jumpa dia punya management, nak tengok kalau malam nak buat kat sini macam mana prosedur dia, So dia hanya buka untuk orang awam waktu siang So waktu malam ni mungkin kena minta izin ataupun ada prosedur-prosedur yang perlu. Adalah. Biasalah kan. Bayaran ke apa-apa yang nak kena mohon tu kena ada lah kalau nak buat malam. So sekejap lagi saya cuba untuk tanya kalau nak buat malam di sini. Tapi bukan malam ni lah bukan malam ni lah. Next saya akan datang kalau boleh buat malam. Kena dengan prosedur insya-Allah Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang beri salam. Terima kasih Hadi terima kasih Hadi anda boleh tap screen share live JHD chapter di Kelly Castle. Ni macam dah roboh Siap ada balcony serambi berhantu. ramai yang mengunjung waktu siang ni. Ni kalau nak naik ke atas ni dekat balcony berhantu dia lah. Kejap lagi lah kita naik. Kita main-main kawasan sini dulu. Kejap lagi kita naik. Pelan-pelan kita jalan. Anda boleh bantu-bantu saya Hashtag FYP. Ini adalah rumah kelas. Rumah kelas. Bangunan yang tak siap ni adalah rumah kelas. Yang rumah pertama yang Tuan Kelly Smith ni, dia bersama keluarga dia bina pada tahun 1905. Sebelum dia buat castle ni lah, pada tahun 1910 tu. Ini adalah rumah pertama dia. Dia pakai batu-bata je kan. Mana dia dapat simen pada tahun tu. Mungkin ada kot simen. Kita jalan-jalan dulu Kita jalan-jalan bawah-bawah ni dulu. Batu-bata. Dia bukan batu-bata sebarangan tau. Dia jenis batu-bata marmar. Italian marble. Itu dia. Salam JH Hadi. Waalaikumsalam. Fuck you, check out. Abang Adli ke tu? Saya dah berada di. Kelly Castle. So, batu-bata yang digunakan adalah batu-bata daripada Itali. Itali marble. Patutlah tahan lama. Ini. Yelah. So, kita jalan lagi.
Ya, saya Adli. Abang Adli, kita jumpa petang jap lagi bang. Jap lagi saya roja-roja dalam grup. Kita jumpa petang jap lagi eh. Tengok apa ada ujung tu kan. Panas lah. Satu bangunan yang bersejarah di Perak eh, di Batu Gajah ni. Boleh je, kasih roja. InsyaAllah, eh, insyaAllah. Sebab cadangnya saya pun nak berjumpa dengan sahabat kita. Eh, Chor daripada Para Mistik Silat Melaya. Nanti kita roja-roja. Eh. Mungkin jalan belakang dia lah. Eh, jalan belakang dia. Mungkin jalan belakang dia. Eh. Ni malam-malam ni ada lah kan spotlight dia pasang kan. Kita jalan je lah. Wih panas sih. Panas. Yeah. Yo, what's up? Sampai juga kira-kira. Ini kat belakang dia kan. Saja je saya pergi belakang ni. Jauh sikit daripada orang ramai. Ramai eh, ramai. Ada rombongan. Tapi tak tahu apa belakang tu kan. Ada sepihan. Ada sepihan bangunan. Ada orang semua kat castle kat sana. Kita masuk dalam ni eh. Tengok apa ni pintu belakang ni kot eh. Pintu belakang dia. Cantik lah bunga apa ni eh. Eh cantik eh. Ha, sahabat-sahabat yang berada di dalam. Boleh hashtag FYP. Hashtag paranormal. Aktiviti. Hashtag paranormal Malaysia. Bantu-bantu share eh. Bantu-bantu share. JH The Chapter bawa anda siang ni eh. Kita jalan di Kelly Castle. Ni saya di bahagian belakang dia. Bahagian belakang castle. Terima kasih jangan curi Saint Rose. Terima kasih Saint Bunga eh. Ini bahagian belakang kot. Castle. Bahagian belakang castle. Dah runtuh lah. Tinggal sepihan. Cari apa bang? Tak cari apa bang? Bawa jalan-jalan di Kelly Castle. Batu Gajah Perak. Bawa anda jalan-jalan eh. Dekat Kelly Castle. Ini tempat apa ni? Oh, dekat belah atas castle tu boleh naik. Nanti kita naik atas. Jalan dulu, jalan dulu. Banyak rombongan daripada sekolah ke, daripada mana pun tak tahu. Tengok kat atas tu kan. Di atas tu. Nampak? Dia orang bergambar kat atas tu eh. Oh, tengok. Joget-joget tu. Day and lah. TikTok kot. Buat TikTok kot. Rombongan daripada mana tak tahu. Tapi dua bas lah. Dua, tiga bas juga lah dekat Kelly Castle ni eh. Ramai, ramai. Ramai yang berjalan. Eh. Tengok.
melawat tempat yang bersejarah di Perak ni. So memang lama. Dia ada dua bangunan, dua bangunan. Satu bangunan yang separuh dah macam roboh tu dibina pada tahun 1905 oleh Tuan apa entah tadi nama dia, Kelly Smith apa entah. Tu rumah keluarga dia yang pertama dia buat, sementara dia siapkan castle tu di sebelah tu pada tahun, siap pada tahun 1910. Dan So DH pun pertama kali datang di sini dan melihat sendiri bentuk binaan istana zaman British. Dia memang sungguh unik. Nampak macam batu bata tapi bukan batu bata biasa, marble apa cakap daripada Itali, batu bata ni tu yang tahan lama kot seni binaan dia. Salam hadi, waalaikumsalam sahabat kita daripada Johor, SDDM. Terima kasih hadi. Kita pergi ke quarters pekerja dapur. Ni dapur dia dulu ni. Ni kawasan dapur dia waktu tu tahun 1900. Ni dapur dia, tengok. Dia bukan pakai tong gas Petronas BHP ke, tak ada. Dia pakai unggun api je. Rare. Dia pakai unggun api je bawah ni kot. Letak unggun api je. Dia masak dalam ni kot. Ni dapur dia. Waalaikumsalam. Admin JH. Terima kasih Hidayah Adi. Ini dapur dia. So dia orang masak tu pakai unggun api je. Memang unik. Belakang ni macam sempihan tak pecah-pecah ni, tak tahu apa benda kan. Ini kuartus dapur. Bilik-bilik ini merupakan kuartus pekerja bahagian dapur William Kelly Smith. Di situ kuartus dia lah. Dia punya pot dia lah, kan. Sini. Ada bilik simpanan arak, ada laluan rahsia tak silap, boleh tembus kat telaga air. Oh, okey. Nanti kita try, nanti kita try jalan, tengok. Saya masih ada di bawah, di luar. Nanti kita try masuk. Ini ke castle yang dalam filem Munafik tu? Uish, filem Munafik buat kat Kelly Castle ke? Saya pun tak berapa pastilah. Dia dekat line tu, okay? Okay. The line. First time tengok. Terima kasih. Terima kasih. Tapi laluan tu tak boleh masuk kot. Dia dah tutup. Oh, okey. Tak boleh masuk Oh, ni mungkin ruang tamu dia. Masih lagi dibiar dalam keadaan seperti mana waktu dulu Kalau anda boleh lihat. Madam, terima kasih hadir madam. Kalau rumah dulu-dulu mesti ada kepala rusa yang tengkorak. Dulu rumah atuk saya pun ada juga tu. Lepas tu dengan pemain pemain lagu muzik.
so British like that, you know. Itu dia punya, can I have a cup of tea please, kan. Thank you bagi tengok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga yang hadir. Yang hadir dalam live JH The Chapter dalam TikTok. Saya bawa anda berjalan-jalan berjalan-jalan di Kelly Castle pada siang ini. Okey, ni bilik semayang dia lah. Bilik semayang dia. Dia buat macam ni lah bilik semayang dia Dia penganut Catholic. Christian lah. Christian. Kalau buat penyusuran kat sini mesti ada benda bunyi. Itulah madam. Saya pun sekejap lagi nak try tanya pihak pengurusan macam mana prosedur kalau nak buat malam. Sebab tadi saya tanya guard di luar tu, dia cakap memang ditutup untuk orang awam kalau waktu malam. So mungkin ada cara ataupun prosedur yang diperlukan kalau nak buat waktu malam di sini. Sekejap lagi saya nak habis lagi. Sorry. Nak habis lagi kan, saya akan pergi ke pihak pengurusan, akan cuba tanyalah macam mana malam di sini kerap ada kelebat atas tu time memancing. Tapi kalau malam itulah saya memang teringin nak buat penyusuran tinjauan solo waktu malam kat sini. So sekejap lagi saya akan cuba tanya pihak pengurusan apa prosedur dia kalau nak buat malam kat sini. Tapi bukan sekarang lah. Bukan sekarang. Sebab malam ni saya ada program. Ada live hunting di Facebook di kawasan Ipoh. So maybe next saya akan datang buat tinjauan solo waktu malam di sini. Nak tengok prosedur dia macam mana. Mantap je, cuba try tanya. Mana tahu ada rezeki. InsyaAllah tu lah, terik lagi lah. Sekejap lagi try tanya Okay, saya akan masuk ke wine cellar. Wine cellar, tempat yang yang dikatakan hotspot lah sini lah Tempat wine cellar di sini lah tempat ni lah. So, saya berada di wine cellar. Tempat penyimpanan air arak Tempat penyimpanan air arak. So di kawasan sini yang dikatakan keras tu. Di kawasan sini yang dikatakan keras tu. Gelap lah. Sekejap. Alamak, lampu mana lah. Lampu dari mana lampu. Sekejap. Setelah lampu. Sini yang keras ni. Sini keras. So kita lepak sekejap kat sini. Lepak sekejap kat sini. Tempat simpanan wine. Sini yang keras tu. Tu aku dapat datang malam ni best ni. Alamak, saya tak buat tosh. Kat bawah ni network is unstable Network unstable kat bawah ni Lag dah. Tu lah. Kalau masuk sini kena bayar. Kena bayar. Nak masuk kena bayar. Kanak-kanak RM5. Dewasa RM10. So sini di wine cellar. Sekejap, nak selfie kat wine cellar ni tu. Nak selfie kat wine cellar. Tengok. Jom. Kita ni atas lah. Panas. Tak boleh apa. Aura dia biasa-biasa je kat bawah ni. Tak ada apa. Tapi sini salah satu tempat yang hotspot lah Cuma line connection tak ada kat bawah ni kalau duduk lama-lama. So kita ni atas.
Kena hantar solid. Kita akan naik di ada belen ke? Kita akan naik ke atas dekat balcony Serambi Berantu. William Kelly Smith telah meninggal akibat fenomena di Lisbon, Portugal, dan telah dikebumikan di tanah perkuburan British. Nama rohnya dikatakan berlega waktu malam, terutamanya di koridor atas sini. So, jom kita naik. Ini tempat basuh. Bilik linen. Bilik linen ni tempat simpan katil, meja semua dalam ni. Yalah, istana kan, istana. Ini dekat mana bang? Dekat Batu Gajah Perak bang. Batu Gajah Perak, Kelly Castle, Kelly Castle. Ha, ini tempat disimpan kan cadar, disimpan katil apa semua. Ha, istana kan, waktu tu memang mewah. Ha. Kita jalan lagi ya. Oh, pemandangan kat atas ya. Semua kelapa sawit. Kelapa sawit, kelapa sawit. Tiga bas biji rombongan datang kat Kelly Castle hari ni. Ramai. Dekat koridor ni lah dekat koridor ni lah waktu malam nampak kononnya roh William tu berjalan waktu malam di koridor ni. Ini bilik tetamu dia. Kalau dia ada tetamu, ni bilik dia lah. Gila besar dia punya bilik. Gila besar dia punya bilik. Eh, ini tempat apa ni? Ini adalah bilik anak perempuan dia. Bilik anak perempuan dia. Sama juga macam bilik guest room dia tadi. Bilik anak perempuan dia. Itu biasa dia pakai. Mama give you candy. Mama give you candy. Bilik mandi dan laluan rahsia. Bilik mandi dan laluan rahsia. Ini kat bilik anak dia, anak perempuan dia. Maknanya si William ni dia ada anak perempuan lah. Ni bilik mandi dia ke? Cik lah. Tak boleh masuk lah laluan rahsia ni. Tak boleh masuk punya. Tembus kat sini. Ya, dia banyak laluan rahsia lah. Banyak laluan rahsia lah. Istana lah. Tanah menanti pasti. Sama-sama.
pemandangan dari tingkap. Maknanya castle ni depannya ada sungai kan. Di jabatan dia, bridge nak cross. Tu ah, ukiran dia masih ada lagi dia punya. Semalam dia buat corak ni waktu tu kan. Ni di bilik. Ni mungkin bilik tidur dia kot. Ni bilik utama dia, master bedroom. Maknanya bilik si William ni, bilik dia. Bilik tidur utama. Dilihatnya hiasi oleh phrase neoclassical yang halus dan elegan yang direka untuk jadi latar belakang. Ia juga memiliki sebuah tangga di bawah. Oh, ada tangga kan. Ia besar, kemungkinan lebih kosong. Agnes dan Anthony berada di Britain. Plasly Anthony, blah 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 blah. And then the blah 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 blah. Apartment berkenaan dengan, okay. Naik atas sekali bang. Alright, Melati Mawar. Alright, alright, alright. Nanti saya naik atas eh. Sekejap, saya layan-layan bilik-bilik tidur ni dulu. Ni bilik tidur utama lah. Ni bilik tidur utama. Kat atas sekali tu mesti best ni. Mesti best ni. Nanti kita naik atas sekali. Ini bilik tidur, master bedroom, bilik tidur dia lah. Tengok luar ni ada apa. Istana ni nanti pasti bayar berapa kena bayar kalau nak masuk. Okey, R Banks kalau nak masuk. Istana apa ni bang? Istana Kelly Castle. Kalau nak masuk, dewasa RM10 dewasa RM10, kanak-kanak RM5. So anda boleh layan masuk tengok tempat yang bersejarah ni eh. Tangga spirals eh. Tangga ini menuju ke sebuah bilik rahsia merupakan tempat persembunyian bagi isteri dan anak-anak William masa berlaku sebarang kecemasan pada waktu itu. Bilik bawah tanah ini mungkin merupakan bilik gelap bagi tujuan fotografi yang dinyatakan oleh sebuah iklan tarikh Oktober 1927 The Kelly House. Inilah dia tangga spiral ni. Dia akan tuju ke masuk bilik rahsia bang. Ini istana penjajah ke? Dia yena istana penjajah ke? Betul lah tu. Pada waktu 1910. Penjajah ha, duduk sini eh. Ya ke? Orang Inggeris lah bang. Orang Inggeris lah ke tu. So dia akan bilik, pergi ke bilik rahsia lah. Tu bilik rahsia dekat bawah tu lah. Tempat persembunyian William ni lah. Tuan-tuan istana ni. So nak pergi ya? Nak pergi? Korang nak pergi? Okay, jom kita layan eh. Kita pergi jap. Dia akan turun di spiral stairs ni. Lari. Paksa dia masuk dalam bilik rahsia. Apa yang rahsia kita pun tak tahu. Jom kita tengok apa yang rahsia dalam tu. Bukan bilik rahsia. Ni bilik pengawal dia. Yana bangsa kuda dia. Mana bilik rahsia dia? Mana bilik rahsia ni? Bangsa kuda ni. Ni bangsa kuda ni. Ini bukan bilik rahsia tapi tangga tu dia kata menuju ke bilik rahsia kan. Tak tahu lah tangga tu menuju kat mana. Tapi tengok tuju keluar. Ini tempat kula ni, tempat kula. Dia letak kula dia ni. Rare eh. Ni kalau malam ni best ni. Akar tu akar tu dia keluar daripada hujung ni buat corak serak keluar sini. Cantik. Ini istana. Tempat bersejarah. Jom kita naik balik. Main bilik rahsia ini. Bilik pengawal. Dia tuju kat mana bilik rahsia. Kata bilik rahsia. Bilik rahsia. Naik balik. Kita naik atas sekali. Baru best sikit.
Dia kena keluar sak eh. Okey okey okey. Kena tekan Swiss kot. Ah, dia macam James Bond eh, macam James Bond eh. Dia ada kod rahsia eh. Dia tolak-tolak batu-bata ni terbuka sendiri kot. Saya rasa lah. Sebab dia cakap naik turun tangga ni dia terus ke bilik rahsia, tapi turun tangga turun keluar. Dia kena mana bilik rahsia. Kena tangga dulu. Kena tangga. Yeah. Kan. Nampak juga. Ha, tangga spiral yang saya naik tadi tu menuju ke sebuah bilik rahsia. Mana rahsia? Dia kena, tak ada. Kita naik atas lah. Ha. Kita naik atas sebab. Mungkin sebab tu nama dia bilik rahsia kot. Oh, mungkin lah abang. Mungkin lah eh. Jom kita naik tingkat atas sekali. Okay. Semua orang tak tahu mana bilik tu. Usha lift bang. Lift eh, sini tak ada lift bang. Sini tangga istana zaman zaman tahun 1910 ni. Dia tak ada lift. Dia tangga bulat-bulat ah, tangga spiral. Eh, betul lah ada lift ah. Bagus ah. Saya pun ingat tak ada lift. Ada lift ah, betul lah bang. Ramainya ada lift tak siap. Betul-betul ada lift. Betul-betul. Saya baru first time datang sini kan. Mana tahu oh, ni lift dia. Okey. Nah kan. Muh XX. Betul-betul. Ingat tak ada lift. Punya ada lift lah. Dia nak. Oh ni lift dia. Oh, okey okey okey. Try baca. Oh, kalau tidak ni lift pertama eh yang akan dibuat di Malaysia waktu tu. Malangnya tak jadi sebab William ni meninggal eh kerana pneumonia di Lisbon tahun 1926. So tak dapatlah jadi lift tak siap ni. Ni sahabat kita dah pernah datang ni. Kan, kawan kita dah pernah datang ni. Kalau tidak dia jadi lift pertama eh kat sini eh. Mantap sih. Fuyo, ini kat luar dia eh. Kita berada di luar. Lift je kat alam gaib. Oh. Boleh eh ke alam gaib. Best tu. Best tu. Kita berada di luar. Di atas. Dia boleh naik atas sekali tu. Jadi kita naik. Kita naik yang second atas. Wah, cantiknya. Cantik madam eh. Pinky-pinky kat situ. Lepak pinky kat situ eh. Nyot. Pinky dia lepak situ lah. Dia tengok pemandangan dari sini. Puh, datang lagi sikit je. Jom kita naik atas ni. I'm at the top of the world. Cun-cun, 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 cun-cun. Naik tangga. Pinky lepak kat bawah pokok rimbun lah tu. So anda berada eh. Ni kalau jatuh ni mendapat lah. Dia dah beritahu lah this area is danger. Tak boleh lepasi lah daripada line ni. Danger. Pernah masuk bilik rahsia tak? Tu lah tanya-tanya Muh XX ni. Dia mesti pernah masuk ni. Dia tahu ni lift-lift semua dia tahu ni. Tak, sebab tak lagi masuk. Tu lah, nak kena minta kebenaran ke atau macam mana lah. Sekejap lagi nak try tanya lah kalau nak buat tinjauan waktu malam kat sini apa prosedur kan. Kita buat live Facebook kat sini kan. Sekejap lagi nak try tanya lah. Dia punya pihak pengurusan sebab tadi tanya security guard tu yang kat luar masa nak masuk dia cakap waktu malam memang orang awam tidak dibenarkan masuk.
Tapi boleh try mohon lah. Kalau nak buat live untuk Facebook, kena tanya pihak pengurusan dia. Tak tahu apa prosedur yang dia mahu kan. Tapi kita cuba. Buatlah bang, nak tahu juga laluan rahsia tu. Ha, tu lah, nak kena tanya pihak pengurusan juga tu. Oh, tangga ni gimana ni? Ish, kalau redup sikit kan best. Dia lepak korang kat atas ni kan. Ini hangat kat atas, nak duduk macam tak sesuai. Ha, ni sapu punya kerja ni. Style ni elok. Alah, dia pergi conteng-conteng lah pula. Potong betul lah eh. Eh? Chin Love Iqbal lah. Dey, enak. Ni orang ni datang pada tahun 1996 tu. Malangan lah. Ni kat mana? Hafiz. Ni dekat Batu Gajah. Kelly Castle. Kita berada di Kelly Castle. Masak montut oh. Kalau duduk. Itulah pasal dia. Memang masak oh. Panas eh. Panas. Fuh, beli ada perak. Oh, saya pun pernah pergi. Ha. Pernah pergi eh. Best kan? Saya pun buat first time ni. First time sampai kat sini. Dulu masa kecil-kecil kan. Bila orang cakap Kelly Castle ni macam, oh, ni tempat berhantu ni kan. Scary je. Kan? Saya duduk Batu Gajah. Oh, okey. Dekatlah ni. Eh. Buat para live TikTok bang, please. buat juga. Saya buat juga dekat Facebook, dekat ejak seluruh orang ni panas sangat. Dekat Facebook, dekat apa? Kat TikTok kadang-kadang saya on juga live. Tapi malam ni saya buat live dekat Ipoh eh, dekat Ipoh, kawasan Ipoh. Saya pergi KL. Saya akan buat live di Ipoh. Kita buat paranormal lah malam ni. Insya-Allah eh. Terima kasih hari. Sekejap saya duduk, sekejap panas. Kita duduk kat bawah ni. Cukup panas lah kat atas ni. Abang duduk mana? Saya duduk KL. Dekat Subang Airport. Kalau tahu Subang Airport kan. Dekat situ lah. Kalau ada Facebook, follow lah live. Facebook, JH Sida Chapter. Malam ni saya buat live di Facebook. Tinjauan Solo. Kita jalan-jalan malam. Ambil aura feel. Okey, jom kita jalan balik. Flawless lah wajah JH. Dey enang, Adam. Oh, dekat saya. Kelana Jaya. Dekat lah tu. Dekat sangat. Abang duduk kat Kelana Jaya. Dekat sangat tu. Saya jarang buka FB. Okey. Tak apa. Muk. Nanti ada live kat TikTok nanti. Masuklah. Ni apa? InsyaAllah hari. Tapi hari Sabtu depan lah saya buat live kat TikTok. Oh, ni naik balik. Okey, ni naik balik. Saya duduk Langkawi. Oh, lagi best bang, Langkawi. Bang, lagu. Langkawi, siakap dah murah bang. Famous saya waktu tu eh. Sebut Langkawi je, teringat ikan siakap bang. Tengok pemandangan eh. Tengok pemandangan. Okay. So kita naik atas lagi eh. Kita naik atas lagi. Kita naik atas lagi. Sahabat-sahabat yang baru hari, boleh share-share lagi ya. My JH di chapter ni. Boleh tap-tap screen ya. Payung-payung tap-tap screen. Oh, okay. Jom. Pergi laluan dulu.
Lift jumpa tak? Lift pertama dibina di Malaysia. Ah, dah jumpa dah Abang Zam. Dah jumpa dah tadi. Dia tak siap lift tu kan? Nak siap kan tapi tak siap. Dia tak sempat siap pasal dia meninggal eh. Di Lisbon. Ada jumpa lift dia. Ha, ni lift dia. Oh, sorry. Ha, lift dia. Kalau tidak, dia akan jadi lift yang pertama di Malaysia lah ni. Eh? Wine seller jumpa bawah tanah kat situ Abang Zam ujung lali. Nanti try. Dah try dah Abang Zam tadi. Saya masuk dekat wine seller. Ah, boleh tahan jugalah. Tapi line dia putus lah kat bawah tu. Dia putus-putus. Dia putus-putus kat bawah tu. Oh, tempat apa ni? Ah. Lain masalah Abang Zam bawah tu. Saya duduk kat bawah kat dalam tu kan. Gelap kan. Bawah tu. Lepas tu tiba-tiba dia lag. Lost connection eh. Dia lost connection kat situ. Tu kalau malam best tu Abang Zam. Serious best. Tu nak cuba tanya. Oh. Nak cuba tanya. Oh sorry. Tanya kuasa. Oh. Berapa dah sukses set? Fuyo, ni tingkat atas sekali eh. Dia berada di tingkat atas sekali eh. Kelly Castle. Geng paranormal dah masuk. Ah, Mr. Zam Extreme. Yeah, legend, legend Mr. Zam Extreme, legend. Ih, gayat. Sangat tepi tu. Gayat eh. Tinggi ni. Woo! I'm at the top of the world, baby. Ooh, layan. JH The Chapter. Di tingkat atas sekali, Kelly Castle seperti orang gila tengah-tengah panas ni. Yeay. Hi JH, hi. Alamak, tak nampak. Tak nampak, hi. Pasal dia cuaca terik kan. So macam tak nampak. Kak Ina. Kak Ina Raza. Hai. Adi. So saya berada di tingkat atas sekali ya. Layan pusing. Woo. Opening. Opening. Panas weh kat atas ni. Cuaca sungguh keterikan. Dan kepanasan mana tu JH di Batu Gajah. Perok. Kelly Castle. Jaga-jaga pening nanti. Okey. Kat bawah. Okay, jom kita turun. Ni lift dia tu. Tu lift dia. Kalau tidak dia jadi lift lah ni. Kalau dia masih hidup lagi eh. Akan jadi lift pertama di Malaysia. Wow, sampai dah Batu Gajah. Alhamdulillah dah. Syukur sampai juga Batu Gajah kan. Nanti akan sampai juga di Penang agak. Di Penang, di Kedah eh. Di Johor, insyaAllah. Niat kita dah pasang nak berjalan di seluruh negeri. Ya, diizin Allah, insyaAllah akan sampai. Ada gas tu Jamal, klik. Gas. Wei. Connect. Assalamualaikum. Mr. Zam Extreme, Mr. Zam Extreme. Alamak, tak dengar lah Abang Zam. Saya pakai mic ni. Jap. Tambah. Jalan terus. Line teruk lah. Line teruk Abang Zam eh. Line teruk Abang Zam eh.
Ini banyak kali baru dapat masuk ni. Abang saya enggak mampu. Ah, ya, Bang. Abang saya enggak mampu. Ha. Lokasi rahsia, lokasi rahsia. Kaisara, dalam Sizam. Hai. Ya, sezamnya dunia rahsia-rahsia ni. Lokasi rahsia. Dah sungguh berasia, sungguh dah misteri yang sezam. Sungguh misteri yang sezam. Mana? Jamaah, ya, malam ni buat live malam ni. Malam ni buat malam ni live. Malam ni live dekat Facebook. Abang Zah buat live malam ni. Abang Zah buat live malam ni. Tak ada, tak ada. Abang Zah ada Rabu, ada Rabu ni, ada Rabu. Oh, buat live DJ. Okey. Jamal. Eh, bukan DJ lah. Hari Rabu ni live. Live biasa terja. Oh, cantik. Rabu. Cantik. Malam ni live kat mana? Ah, itulah jagi saya akan jumpa Chong. Ha? Tengok Jamal. Lokasi kat mana? Tengok lokasi kat mana? Saya pun pergi itulah. Jadi kasih cermin kot. Pergi kasih cermin. Best tu. Abang Zan dah pergi dengan Abang Din dah. Best. Seram. Pergi Riki Siang ah, Riki Siang tu. Abang Zan pinjam spek. Alamak, spek murah eh. Spek murah. Sekarang busy sikit lah Jamal. Abang Zan busy sikit sekarang ni. Biasalah, jerung. Jerung eh. Faham. Awal-awal dah KO dah. Pukul 10 dah sebelah dah KO. KO ya. Tengok tu ramai tag. Tag. Oh, Jaimer tengah live. Tak dapat tengok ah. Oi, jap. Oh, lagi kap ni boleh masuk tengok. Oi, mana-mana rancak berdosa. Suara jadi double. Suara jadi double. Ah. Tak tahu sini dengar okey ke. Saka tu, Saka Jaimal tu, Saka Jaimal. Double. Yelah, Saka. Eh, Yena. Siapa dengar? Ha? Something lah. Nah, macam something lah. Siapa dia? Lama tak jumpa Abang Zawi. Eh, rindu lah. Ha? Oi, rindu lah. Rindu. Weh, Yena kacang. Kacang leis. Tong garden. Kacang tong. Mai lajak Penang. Ai tu dah pergi Penang tu. Abang Zam patutlah susah nak jumpa. Sibuk rupanya. Ha, kebizian. Jamal. Ni lupa nak pasal lah. Tengok rambut apa sudah jadi rambut. Yeah. Jamal ni pasal lah ni. Ha, panjang gila rambut lah. Baru MacGyver. 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 Weh, ramai orang kat situ eh. Gali kasar ramai eh. Ramai orang. Ramai. Okay guys, ketuk screen. Kasih like. Kasih Jamal punya like. Bayang. Ketuk hidung dia. Ketuk hidung Jamal. Pak. Siut. Ha. Mana? Kalau ni. Ini nak kena cium. Kalau sini kena cium. Mwah. Yena cium. Now dia kadar keren. Ayo. Kadar keren. Now naik kadar keren. Aduh. Jom kita jalan kat bawah. Kita jalan kat bawah. Jalan. Eh Jamal. Malam ni tak tahu mana. Pari tawa. Tanya Chol. Nak kausi dengan Chol ni. Tak, ada dua. Situ ada banyak tempat. Satu lagi, Pari Tower. Tanya Chora, dia mesti tahu punya. Oh, Pari Tower. Tahu. Pari Tower. Pari Tower. Tapi yang Tasik Cermin pun rare. Tasik Cermin, seram. Oi. Seram. Tasik Cermin, eh? Lalu gua. Tapi gua tu masalah lah kalau line. Line dia tak ada. Dalam gua tu. Kena cepat lah. Abang Zahir tu line. Masuk gua tu, berlari. Nampak dia, berlari. Nak lepaskan ke tasik tu lah. Line dah ada dah. Oh, bila kat tasik tu lain tu ada beli. Hidung je serupa hidung Pakistan. Alah, mak. Pakistan. Yelah. Tu? Hidung Pakistan. Dia mesti pandai buat nasi biryani. Pakistan? Yelah, dek. Kalar ke. Apa tu? Kalar ke.
Nasi berani, nasi berani kena. Nasi berani kena. Kena cek Abang Zam kat sini. Sedap je. Itulah bila memberi, bila memberi. Oh, ramai orang hari ni. Ramai Abang Zam. Tadi ada siap ada dua bas dia. Dua bas dia tang. Ah, tu wine cellar. Ya, ingat lagi. Ah, tu wine cellar. Jeng. Tu kanan tu. Jeng. Tadi saya dah masuklah. Tadi saya masuklah. Saya tak masuk. Tapi lain tu masalah nanti tak ada. Memang betul, lain tak ada. Satu lagi apa bawah tu? Ha. Masa Abang Zam uji nyali ada dengar tapak kaki. Oh, eh, bawah ni. Kasut orang zaman dulu punya, kasut. Oh. Takut lag tu orang. Takut lag ah. Lost connection. Saya nak tahu ni. Ah, yalah. Ah, dekat sini lah, uji nyali kat sini lah. Ah, kat sini uji nyali. Kat sini. Oh. Belakang tu ada pintu je, Mal. Ada pintu. Tapi pintu tu dia orang dah tutup. Pintu rahsia tu, belakang tu. Oh, saya tengok dinding, bang. Kat orang ni. Ah, tapi itu pintu. Pintu sebenarnya pintu. Dia orang dah seal. Boleh tembus. Oh, bawah ni. Ah, dia orang cakap lah. Ada laluan rahsia situ tapi dah tutup. Weh, lag. Lag. Sudah lag. Yo, sudah lag. Weh, lag, oi. Lag, oi. Ha, Likeli Castle. So. Bawa balik, eh. Kita buat apa ni? Sekejap. Lag, oh. Ha, lag. Bawa tu lag. Keputongan, lah. Like Abang Zam. Okay, malam ni I try my best to nonton JH. Okay, terima kasih Abang Zam. Terima kasih hadir tadi. Terima kasih. Lah, ingat dia tulis apa-apa. Tak ada apa. Yana. So, okay. Sahabat-sahabat, saya akan end live. Saya akan end live. Kat luar ni. Okay. Mem dah kat luar. Okay, saya akan end live. Kita akan jumpa malam nanti, insyaAllah. Ataupun sekejap lagi saya akan Ricky line. Saya akan akan live di Facebook. So saya akan end live sekarang. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton, yang tap screen. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa malam nanti. Saya nak pergi jumpa pihak pengurusan untuk nak tanya macam mana prosedur kalau nak buat live waktu malam di sini. Saya akan cuba. Perlu. Barulah sihat sikit. Saya akan cuba tanya pihak pengurusan kalau buat malam macam mana, tanya prosedur. So saya akan end live. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang hadir. InsyaAllah kita jumpa sekejap lagi. Saya akan live di Facebook pula. Jumpa Encik Yuris. Alright, saya akan jumpa Encik Yuris. Alright, Mazam. So, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Yeah, jom kita layar. Jumpa anda malam nanti.